di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta. Jadi sudah berapa? 65,6%. Memang ini masih terus berjalan. Dan yang sampai selesai. Dan untuk yang BLT BBM yang sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai. Sudah. Jadi ada dua program yang diserahkan oleh Presiden pada siang hari ini. Dan Presiden juga menyaksikan secara langsung bagaimana penyerahan BLT BBM di loket kantor pos, begitu ya, prosedurnya, prosesnya, perekamannya, sehingga beliau tahu persis bagaimana akuntabilitas penyaluran tersebut yang dilakukan oleh pos. Betul, jadi sebetulnya hari ini teman-teman sudah mengalami itu ya, walaupun belum sudah cuaca hujan sebetulnya, jadi sudah mengalami itu, terutama daerah 3T, dan teman-teman sudah menemukan moda-moda transportasi, gitu. Sudah hampir 100%, dan saya pikir tinggal 300 ribu lagi, dan itu pun juga belum tentu semua bisa tersalurkan, karena kemungkinan ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang tidak ditemukan alamatnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lah, gitu, saya pikir gitu. Secara keseluruhan realisasi kita adalah sudah mencapai 99,5% lebih lah ini, sehingga sebetulnya kita ingin memastikan dengan kunjungan itu bagaimana pemanfaatannya, apakah itu sudah lebih untuk produktif meningkatkan konsumsi mereka sehingga bisa meningkatkan daya beli mereka. Ini yang diharapkan oleh Presiden, bahwa mereka memang tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Alhamdulillah dapat rezeki dari Bapak Presiden Jokowi, dapat bantuan berupa amplop sama sembakonya. Saya sangat bersyukur alhamdulillah dapat rezeki. Mau Ibu gunakan modal usaha, karena kan Ibu jualan seblak di rumah. Sebagiannya ya buat kebutuhan Ibu juga. Kan Ibu hidup sendiri. Ibu dapat bantuan BLT BBM dari Bapak Jokowi dengan nominalnya 300.000, terus sembakonya 200.000. Sekarang untuk modal usaha jumlahnya 1.200. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membantu rakyat Indonesia. Semoga bantuannya berkah selalu untuk rakyat Indonesia. Sejahtera terus. Bapak Presiden sehat selalu. Amin.